dan ko ah. SD sino tamay-tamay do. Iyo kan ayo ndak tamay SD. Makanyo sarupo awak. Awak masuk SMA di Bandung, lalu taruhi ke ITB. ITB! Yo, sarupo jo Habibi. Ah, tu yo tu. Mantap tu. Ya. Ibu hati ambo maliak sekolah kamu. Cuma jadi tampek pembuangan anak-anak saja. Iya, tapi kan ndak sadonyo bantu atu. Hampir kini. Kalau macam tu apa jadinya? Bodohlah Islam. Bisa ndak dolai orang macam Hamka. Ah, Raymond Randai Jeffrey bakal lebih hebat dari Habibi. Catat tipu harian angtu. Iya setuju. Bantu anaknya si Buyang Ipo itu. Anaknya banden. Baulahnya di pasar, baulah juga di sekolah. Ndak naik kelas anaknya. Nah, supaya lapai tanggung jawabnya masuk anaknya ke pesantren. Bantu itu kan. Dif, soal durian awak tuh masih jadi kan? Wang indah takwe kan? Masih utak wang bisa tambuh ITB. Yo, jadilah. Wang Bekonan harus memborong durian sama Ninjauko untuk Aden. Kalau begitu kita menyalam gini. Ayo, siapa yang paling banyak membawa pensi, Inyon akan menang yo. Ayo. Boleh macam tu ya. Tapi kalau nieknyo, bibitnyo payah macam itu sadonyo, yo nantung buah pasti payah lagi. Eh bisa lah merasakan surang. Kok sedang mengajar anak tu kan? Tidak bisa mengarati. Nih ambo kok elok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh apa iko mak? Ayah. Alim dan namo sop santren. Pondok Ana maunya tadi? Madani. Di mana? Ponorogo, Jawa Timur. Aden kemari bukan untuk mengajari kau geografi, Randai. Alun Pai sudah marah-marah. Santri, yo. Kau besar uang. Wah, setuju, indah. Kalau indah, yo, jangan barangke. Enak saja lidang tu. Iko maunya orang tua. Randai, makanlah dulu. Alif, marilah nak. Indah usah, Maite. Terima kasih. Percuma mengecek Joang mah. Buka pintunya, nak. Lif. Ya. Lif. Ayah, sinilah dulu. Cepat!
kawani ayah. Jadi jua kabau kau mete. Jadi Pak Det. Hah? Iya betul. Untuk piti sekolah si Alif ke Jawa. Nah, jadi berapa mete lapikan? Lihatlah. Ayo. Kau mete ya? Tambahlah. Kau mete ya? Tambahlah. Jangan sih. Kau mete ya? Tambahlah ste. Kau mete. Lah. Jadi. Ya. Terima kasih. Kau bawa satu-satunya. Bahaya menggarap sawabiku. Dan kau pikirkan kau bawa itu. Kalau ada rasaki, awak bisa balik-balik. Tapi New Alif bukan sekolah kamu ya? Tapi apa kau pikir itu yang paling elok? Maka suai ya, sekolah kamu lebih elok. Baik itu. Alun tentu lah eh. Alif tadi calia kan? Waktu ayah menjual kabau. Ayah merosok ke dalam sarung. Kalau ayah tidak masukkan tangan ayah ke dalam sarung, ayah tidak tahu bara kanyo agi harago untuk kabau. Idu itu, model itu, saat kita benar-benar menjalaninya, wak jabat dulu, jalani. Baru awak tahu nama nan paling elok untuk awak. Tapi sindaknya, ini amak kau tu luar biasa. Amak ang tu memikirkan nasib umat. Nyo nak memikirkan dirinya surang. Bisa Alif bantah itu. Kini ayah tanyakan satu hal kali. Apa pernah selama ku amak ang memasukkan sesuatu ke Alif? Pernah? Pernah? Indah ya. Saran ayah. Jabat dulu. Jalani. Jangan cuma mencaliaknya dari luar sarung. Baru Alif tahu apa nan paling elok untuk Alif. Durian tapi indak makan nasi. Beko pari uang sakit bali ya. Makanlah dulu, nak. Indah ada orang yang bisa bapikir aja paru kosong, doh. Makan, yuk. Ayo, makan wak, makan. Alif tak balik. Kasih. Siapa kini kau nan memimpin doa? Safa atau Lili? Udah Alif.
anak. Randang kalau dimasukkan ke dalam kaleng susunan gadang tuh bisa tahan berapa bulan. Untuk dibawa ke Jawa Beko. Bisa lah untuk sebulan, nak. Nih, makan aku dulu. Liv, ang pimpin baca doa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Alif. Iya, Mak. Lasa donya ya titipan Waang. Iya, Mak. Terima kasih. Aju Eden. Aduh apa? Jadi juo ang barang ke. Iyo. Aden minta maaf yo. Cemaru pilih saju angku. Yalah, uang pilih durian nama dan uang suko deh. Ah, lupakan saja masalah itu. Kini dan pantiang ang yakin nih. Itu saja. Dia harus bayi. Kamu akan menyeruah membeli minyak. Aku akan kirim surat yo. Ah, baiklah, baik, baik. Hei, Buya. Barangku dengan kau impik. Geser. Habis dagangan kuku buat. Ewa. Ini apa, Ewa? Ya, Allah, mana bangkit, Alek. Aku langsung kesana diri. Jangan kusuri itu, ayo. Ayo, Pak Ilale. Kirim-kirim surat ya. Pak, Pak Ilale. Lalu di rumah ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, nak. Pancak kan? Pancak, Mak. Pancak, pancak. Ya. Insya Allah. Nak? Mana, Nak? Muntan, muntan lah. Muntan. Sudah minum obat? Muntan, Nak. Alah, minum obatnya, Pak. Tapi kok masuk angin loh. Tempelkan ini di pusarnya. Itu rahasia saya kalau masuk angin. Saat carunya mati si bahaya kucing dan salah lumayan.
Maku ditampilah. Rasa randangku semakin dake ke Jawa, semakin dapat deh. Tuang ang bawa randang dari ama anak, nabi taraso, nabi badaca, nabi padeh lah. Mari ikut saya sekarang. Banyak orang yang masuk sini ya? Iya. Berapa banyak tiap tahunnya, Pak? Bisa sampai ribuan. Besok pagi akan ada tes masuk. Ada tesnya? Oh ya, jelas ada. Dari ribuan yang daftar, hanya ratusan yang bisa keterima. Sebelum saya pamit, apa ada pertanyaan lagi ya? Silahkan. Saya dengar begitu lulus tes, saya akan masuk kelas persiapan dulu. Itu benar. Karena sistem pengajaran di Pondok Madani sangatlah berbeda. Dimulai dengan kelas adaptasi. Setelah itu lanjut ke kelas 2. Kelas 3 dan kelas 4. Ada lagi? Jadi aku bakal sekolah lebih lama setahun. Waktu pertama kali ayah masuk SMA, atua kau membelikan ayah bopen kona. Ayah rawat bana bopen kona. Sampai kini alhamdulillah masih terjaga. Ujian sudah bisa dimulai. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah ya menara itu. Iya. Bikin aku ingat dua hal. Yang pertama, aku ini kecil sekali ternyata. Yang kedua, ada saja orang yang membangun menara seindah ini di tengah kampung yang seperti ini. Hebat tuh. Liv! Iya, ya. Kamu duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. 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 Liv. Lulus, nak. Allah. Kaifa halakum? Alhamdulillah, ini bi khair. Oh ye, pantai jaya. Syukran. Afa marabia? Naam. Kaifa halakum? Artinya bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Best the spirit. Jangan malu-malu di sini ya. Saya Iskandar, Kepala Asrama Indonesia 1. Kalian sudah saling kenal? Belum? Tunggu apa lagi? Ah, masih malu rupanya. Saya kasih tahu ya. Orang-orang yang ada di sebelah kamu itu akan menjadi orang-orang yang terdekat bagi kamu. Bukan lagi keluarga. Jadi saran saya, mulailah berkenalan dengan keluarga baru kamu. Seperti Rasulullah bilang, tangga itu pintu surga. Bagus. Ini kecil-kecil nih, suaranya besar juga nih. Kamu siapa namanya? Saya Baso, asli dari Goa, Sulawesi Selatan. Yang lain? Said, Surabaya. Raja Lubis, asli dari Medan. Jauh, kamu pasti capek ya sini ya. Saya Atang, di Bandung. Atang di Bandung. Ayo. Kalau saya Dul Majid, asli Madura. Universitas Jakarta. Saya Umar dari Jakarta. Saya Idris dari Blitar. Nama Ambu Alif. Nama Ambu Alif dari Padang ya. Sekarang sudah saatnya saya membacakan peraturan pondok ini. Peraturan ini hanya akan dibacakan satu kali kepada santri baru dan akan dibacakan sama-sama. Tenggo disiplin santri pondok Madani. Mukadimah. Perbaiki kembali niat belajar kalian di pondok ini. Masing-masing individu harus selalu mengkondisikan dan menciptakan milieu untuk belajar di pondok ini. Kesopanan pakaian. Baju yang panjang tidak boleh terlipat dan harus di tengah aja sampai nasi ya. Tikis-tikis.
Duh. Hangat ya, Rek? Iya. Kalian mau? Kita mah seikhlasnya aja ya. Seikhlasnya. Sesedot dua sedot mah lumayan. Iya, boleh. Benar. Makasih, Liv. Sehat kita setiap hari kayak gini nih. Sama-sama. Pakai es enak, Liv. Alif, Raja, ayo. Si Jaros sudah manggil. Nanti kalian telat loh. Wah, siapa pula itu Jaros? Senio. Oh, kamu harus kenal. Dia yang bakal ngatur waktu kita. Bel Pondok, panggilan mesranya Jaros. Ayo. Ini akan lari kelas itu kalian kejar. Duduk saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kalian bisa manggil saya Ustadz Salman. Berkarat, Ustadz. Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjadah wajadah. Manjadah wajadah. Manjadah wajadah. Manjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Manjadah wajadah. 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 Tadi tuh bikin kaget, tapi asik. Manjadah wajadah. Gini, aku udah pernah dengar. Koncoku itu ada yang lulusan sini, tapi begitu ngalamin langsung, duar. Beda bro, beda. Emang menarik perhatian sih, tapi kalau saya mah belum kerasa efeknya, euy. Ini weh kuping, rada budak sedikit. Kurang besar kuping kau. Motor kali tang. Enak aja.
Ada pidato sambutan dari Kiai Rais, eh. Iya nanti tapi itu, tapi sisa. Ayo, cepat yuk. Letakkan lemarinya. Semuanya baris. Buat satu saf. Kalian sudah pasti terlambat datang ke masjid. Tidak dengar bunyi jaras berkali-kali. Dia bertanya kawan sebelah. Cepat! Jewer sekeras saya menjewer kamu. Maaf. Rajab. Mereka semuanya santri baru. Mereka 6 santri baru yang terlambat datang ke masjid. Baso, kita bikin lingkaran. Kau jewer telingaku. Ya sudah kalau gitu. Ustaz berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih keras! Astagfirullahaladzim. Maaf, Said, maaf. Jaraknya pedenius. Kupingku besar. Kalau saya gede itu, namanya bukan jenius raja. Tapi jenaga kayak badut. Lebih keras lagi! Allah Akbar, tantang aku. Somebody please check the generator. Rusak kok rutin. Aduh, ono-ono ae. Alhamdulillah. Perlu pakai mic? Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para khalifah baru. Saya tidak akan bicara panjang lebar di sini. Saya hanya akan bertanya, siapa di antara kalian yang menganggap ini adalah sekolah agama tok? Ayo. Wah, salah semuanya, salah. Ini bukan sekolah agama tok, dan juga ini bukan sekolah Islam tok, tapi ini sekolah pembelajaran hidup yang Islami berdasarkan nilai dan jiwa pesantren. Di pondok ini juga kalian akan belajar soal keilmuan, kepribadian, dan juga kemasyarakatan. Jadi bukan hanya belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran, hadis, atau kitab kuning. Bukan hanya itu. Kalian juga akan kami didik untuk menjadi kader-kader pemimpin. Dan juga belajar untuk menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang jadi pengusaha besar? Atau jadi ketua partai, ya? Ketua ormas Islam yang besar. Bukan itu yang saya maksud orang besar. Orang besar itu adalah mereka yang lulus dan keluar dari pesantren ini dengan kemudian dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada
orang-orang di pelosok-pelosok desa. Sampai di kaki-kaki gunung, dimanapun mereka berada. Di bukit-bukit atau di kolong jembatan sekalipun. Itu yang saya maksud orang besar. Apakah kalian termasuk orang besar itu? Excuse me please, hot. Waduh, kacangku diinjak. Aku akan jadi mie orang besar itu. Amin. Kalau saya mah jadi ketua partai, tapi ngajar di kolong jembatan, kan double jadinya ya. Hobi betul mati lampu di sini. Kalau ini namanya mati wajib, Liv. Setiap jam 9 tuh peteng, gelap. Emangnya kau pikir di sini ada apa? Enopa. Pakai genset, kawan. Solar. Solar. Solar, Liv. And this is how we practice our English. Okay, guys. Remember your part. Ready? Excuse me, sir. Yeah? Can you tell me where the Trafalgar Square is? I'm sorry, mister. I can't help you. I'm blind. I'm sorry, sir. No problem. Good evening, Mr. Policeman. Can you tell me where the Trafalgar Square is? I want to take a picture for my family in Washington. Don't worry. You're already here. Just turn around. And you'll see that Trafalgar Square. Gak usah heran, Liv. Biasa itu. Perang urat syaraf. Di sini apapun bisa jadi kompetisi. Dan ada pialanya. Nah, kayak mereka. Kapan kompetisi dimulai? Biasanya sebentar lagi. Tunggu aja. Kawan, ini lomba pertama. Dan ini harus jadi piala pertama kita juga. Coba. Lomba apa sih? Wah, nggak ngerti aku. Apa sih? Ah, belum siap. Atang. Wah, bahasa Inggris mah alif atuh. Kurang lotok saya. Ya terus, kamu udah ada mau siapa? Quran. All over the world, regardless of their color, the enlightened man's soul purify his moral. Hey, so, kota duitnya jadi lain ya, so ya? Paling tidak, so. Pada pelandon sampean tuh lo. Jadi lebih terasa ada ya? Kalau sekarang kan cuma ada kalian di jemuran ini. Demam panggung aku kalau depan banyak orang. Dia memang satu itu. Agak susah obatnya, kawan. Yang penting percaya diri aja, so. Lanjut, so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The internet miracle of Islam. Al-Quran lets man to understand soul in this world. And go... Masuk! This is your audience! Ayo, go! Semangat! Al-Quran lets man to understand his role in this world. Encourage him to think and guides him in the usage of natural resource. The Quran provides the regulation that create the proper relation between man and Allah and man. Al-Quran is obviously
The eternal miracle of Islam. It is complete and best guide for living one's life and seeking out of pleasure. The teaching of the Quran are universal, addressed to all people all over the world, regardless of their color. The enlightened soul of man purifies his moral, condemns all wrong, order good deeds, and call Allah as the highest authority. Madanis English Speech Competition. Hebat kamu, So. Kan sudah tak bilang, sing paling penting itu bukan lidah yang paling tajam. Lidah kayak sampean juga bisa, So. Weh, pura-pura gak denger dia. Weh, So. Alamak. Kembali terobsesi dengan hafalan 30 juz dia. Aku bukan cuma menghafal, Lai. Aku akan jadi mi santri pertama yang akan menulis tafsir lengkap Al-Quran waktu dia masih jadi santri. Amin. Amin. Lulus saja rasanya susah, So. Eh, mimpi terus jauh, tinggi. Lihat mimpi menara ini. Nyaris ke langit. Bener, So. Kayak kita aja barusan ya. Baru aja berhasil melintir lidah goa, jadi punya lafaz Buckingham. Juara lagi. Baso. Baso Salahuddin. Baso Benerudin itu. Eh, Muyong. Kemana mimpimu? SMA di Bandung, terus ke ITB. SMA? Kan kamu udah di sini, Alif. Kumaha. Apanya si Alif ini? Oh, foto Alif maksudnya. Laman lagi. Eh, saya belum menara. Masih pada di sini. Bentar lagi bel tuh. Eh, Alif. Ada surat buatmu tuh di paman-paman. Ya, syukran. Eh. Bagus juga nama tadi buat kita. Sahibul Menara. Yang punya menara. Oh iya, bener, Ja. Keren tuh. Bisa jadi nama LSM. Atau partai juga oke. Iya kan? Jah, jor Tyson nanti. Hei, so. Ikannya. Aduh, piala kamu, So. Aduh. Ditinggalkan. Aduh. Intinya, SMA di Tanah Sunda ini luar biasa sekali, Liv. Belum lagi makhluk-makhluk manisnya. Wah, tuti pujaan ke waktu madrasah itu kalah telak di sini. Sebenarnya aku mau bicara ini waktu sebelum kau berangkat. Aku punya usulan untuk situasi kau sekarang ini. Bagaimana kalau, biar adil, kau coba dulu selama setahun. Menghormati kemauan orang tua. Tapi kalau memang tak cocok, kau minta dengan amat serius pulang pada amakmu. Kalau kau minta dengan memohon, dia pasti dengar. Asal kau setahun ini, kau jadi anak yang berbakti. Saibul, jangan lama-lama. Alif, yuk. Kenapa, Alif? Gak apa-apa. Apapun yang ada di surat itu, Alif. Manjada wajada. Ayo, Alif. Coba, Miko, cari kegiatan. Tinggal pilih mana yang cocok dengan minatmu. Itu lagi kita ada jamboree nasional. Ya mungkin kita butuh ide untuk itu. Ada ide? Nah, saya punya ide. Gimana kalau kita buat buah melisim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, masuk. Mau daftar masuk siapa sih? Duduk situ. Ya. Si, tak tinggal bentar. Pokoknya, di majalah kita minggu ini, masukin aja sedikit informasi masalah pramuka kita yang akan ikut jambore nasional. Ya? Rahmat! Tolong ambilin formulir satu, Man. Sao, bawain pulpen ke sini.
Siapa nama? Alif Fikri. Alif Fikri. Asik ya? Udah yakin apa masih belum yakin? Belum tahu, Kak. Kalau belum yakin enggak apa. Ya. Nah, ini kamu jilid dulu aja baru kamu kasih ke saya. Kamu coba aja dulu. Seminggu. Gimana? Kalau memang kurang sedap, kamu boleh pilih kegiatan yang lain. Gini. Sebelum kamu isi formulir itu, aku mau tanya dulu satu hal sama kamu. Kamu tahu apa yang hebat dari orang bikin berita? Jadi jurnalis. Enggak tahu. Enggak. Wadarta ala tahiri dunia. Fakot bil kalima. Kamu bisa merubah dunia hanya dengan kata-kata. Just sweet word. Gimana? Mau pegang itu juga? Pengen, Kak. Boleh. Tapi bikinkan dulu berita bagus, Boy. Bisa? Insya Allah. Pelajari ini. Setelah kamu isi formulir itu, balikin lagi ke Rahmat. Saya tinggal meeting dulu. Ya? Abdullah. Sampai di mana? Dengan Inggris mana ya? Di konstan hasilnya. No. Hey. Coba lihat yang lama awan-awan itu. Bisa jadi gajah. Monyet. Halo, Mak. Aku melihat peta dunia. Subhanallah. Kalian ingat kisah Ibnu Battuta? Ya ingat, Ateso. Kan diulang-ulang terus sama kamu tiap malam. Itu karena aku ingin merantau. Menuntut ilmu di berbagai belahan dunia. Seperti Ibnu Battuta, toh. Apa kalian tidak ingin melihat tanah lain selain tanah yang kalian injak ini? Sekarang, coba Mikau lihat awan-awan itu. Aku melihat benua Asia. Aku harus menyekalinya. Ah, kau tengok itu. Aku mau ke Inggris. Kasih salam sama kerajaan di sana. Kalau saya mah ke sana tuh. Afrika. Mesir. Al-Azhar. Kalau aku cinta Indonesia. Jadi aku lihatnya Indonesia. Tuh. Tanah Irian Jaya. Iya, It. Sama dengan aku. Aku cinta Indonesia. Ini sedang bicara dunia. Kau pikir Indonesia bukan dunia? Alif. Kemana mimpimu? Masih mau ke kampung saya. Bandung. ITB, tahan dekat kebun binatang. Ketemu kembaran ya, Alif? Mirip memang itu. Aku mau ke Amerika. Jauh juga ya, Liv. Sama kayak kamu jauh duduknya dari sini. Lah. Sini, gabung yuk. Sini, Liv. Jauh. Setiap tempat tadi punya menara, toh? Berarti ada 5 menara yang harus kita taklukkan. Benar juga. Nanti akan kubawa fotoku di depan Trafalgar Square. Pasti kalah sama foto kelulusan saya di Al-Azhar nanti. Gaya mutang sama orang hitam-hitam itu ya, Tang. Ini saja. Kita bikin janji, Mi, di menara ini. Nanti kita akan bertemu dengan foto menara kita masing-masing. Setuju? Setuju. Ayo. Setuju. Setuju. Sahibul menara, panjaya wajaya. Assalamualaikum. Ayo, Mi. Astagfirullah. Bonadim. Ngapain kesini? Apa, Kak? Ngapain kalian kesini?
Oh, ini ada titipan dari Kak Iskandar. Nah, kasih ya. Ada Kak Helmi di sini ngapain, Kak? Lagi jaga generator. Hah? Lagi jaga generator. Dijaga? Iya. Kok dijaga, Kak? Mesinnya udah tua. Oh, Kiera Iste memang hebat ya pidatonya. Tapi kalau ditanya masalah generator, ngerti mosok. Maksudmu? Iya, untuk urusan yang kecil-kecil kayak gitu ya. Biasanya kalau pangkat udah tinggi, suka lupa sama yang kecil-kecil. Eh, jangan seuzon. Jangan-jangan dia memang tidak tahu. Pasti diberitahu itu. Benar tuh. Benar oke sih. Tapi jangan sampai kalau kita udah laporan nanti ya, cuma ditampung-tampung aja hasilnya. Gak manfaat nanti. Atang. Eh, benar kan? Iya sih. Cuma jangan seuzon lah. Eh, musik apa itu? Bocah gendeng main musik bule, cari gara-gara, ayo! Si Raja. Kalau main gitar itu harus dari hati yang paling dalam. Harus benar-benar. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Latihan terus ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mas, belum yakin saya. Pasti bisa, Bang. Kamu tetap ya. Nanti kalau ditanya. Ayo, kamu pasti bisa, Bang. Tang, aku yakin kamu bisa. Rencana kamu ini udah bagus sekali. Sekarang tinggal waktunya mewujudkan. Saya belum yakin sayanya. Aku yakin kok. Cuman Kiai yang bisa bantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben malam-malam. Ada apa toh? Iya, Ustazah. Mau ketemu sama Pak Kiai? Ada. Tunggu sebentar ya. Monggo. Iya, terima kasih. Saya sempat ke ruang generator kemarin. Dan ternyata generatornya masih sering mati, Kiai. Tapi ada masalah lain nggak selain masalah generator? Untuk sementara itu dulu. Yakin ya. Jadi begini. Kita analogikan ibarat sebuah pemerintahan ya. Saya ini sebagai penguasa di sini atau sebagai otoritas, tugas saya adalah memberikan fasilitas kepada kalian. Nah, perkara masalah dinamisasi, pergerakan atau pertumbuhan itu ya datangnya harus dari kalian sendiri. Itu yang namanya pemerintahan yang bottom up. Dari bawah ke atas. Nah, yang di atas ini kewajibannya tinggal memberikan semua kebutuhan yang dirasakan oleh yang di bawah. Ya? Loh kok melongo? Masih belum paham apa? Nah, gini lah. Gini. Yang sing protes itu siapa? Kamu kan? Iya. Nah, yang protes itu biasanya sing ngerti toh. Yang ngerti itu tahu dong solusinya. Ya, ora? Ya toh? Itu baru benar namanya. Gak asal protes aja. Gini ya, kalau kalian siap untuk dipimpin, kalian juga harus siap untuk memimpin. Ya? Paham ya? Paham. Betul. Betul. Afwan ya akhi, afwan. Mana sahab? Ah, nam.
Masih ngerjain tugas, Steve? Iya, Ustaz. Perlu dibantu? Nggak usah, Ustaz. Makasih. Good. Gue yang di ekstra miles, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, Ustaz. Ini, Kak. Sesuai janji saya. Duduk. Sepertinya ini muat sama kamu. Selamat bergabung, kawan jurnalis. Deadline setiap hari Rabu, berarti? Iya, Kak. Yowis. Makasih, Kak. Iya. Makasih ya. Ya, Pak. Barang-barang buat genset sudah semua, Kiai. Bener nggak ada yang bisa ditunda dulu? Ya, nggak apa-apa. Aku sudah terlanjur janji sama anak-anak untuk memenuhi semua fasilitas yang mereka butuhkan. Eko, ini ya? Ini banyak. Ya, 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 ya. Aku terima dulu ya. Eko, terima aja. Duh, apa ini, Kiai? Buat jaminan. Ya. Oh, yes. Ya, ya. Emang aturannya begitu. Ngutang, Kiai? Nah, bukan. Itu pinjem barang, Ahmad. Kamu lihat sendiri, kan? Ada jaminannya, ya? Maksudnya? Nah, itu aku lakukan buat kemajuan. Buat progres. Ya? Baik, ya, baik. Baik, Pak. Harus dimulai dari mana, Tang? Kau pimpin lah. Ya udah, Baso di depan dulu, So. Baso cek rangka-rangka ya, So, ya. Raja boleh belanja. Pesin ini. Boleh, boleh. Said, Alif, pesin aja. Pesin ya? Cek kalau ada mur-mur yang bisa dipakai, pisahin dulu, It. Oke. Bersihin aja. Ini Alif ini ya, kalau bisa dipakai, bersihin aja dulu. So, sambungin juga yang itu, So. Ini satuin ya, jadi dua. Oke, sip. Mana, So? Jelas. Makanya, kemarin waktu menginjakkan genset, jangan terlalu nafsu. Nggak juga mendingan istirahat. Ya udahlah, So. Yang penting kan sekarang enak dipijit sama kamu. Iya, Mi. Ini minyak pemberian nenekku.
sudah terkenal ampuh di zaman dia muda dulu. Makanya enak. Kalau begitu pastikan itu cukup ya sampai kita lulus nanti. Bisa aku pesankan lagi dari kampungku. Asal kau benar, Miss, mau sampai lulus di sini. Ada tugas meliput klub bulu tangkis ya, Li? Iya, Dul. Ntar lagi ada Thomas Cup, kan? Apa pengaruhnya buat klub kita? Kayak lain ku mepet. Tapi pastikan perutmu itu udah sembuh ya. Jangan sampai nanti di lapangan ada bau-bau tak sedap lagi. Widih, ada yang cantik. Mas Sukiyo, sini. Nanti ajarin aku lagi ya, Kak. Pasti dulu. Ustaz, mari, ayo kita pulang. Oi, hati-hati. Itu Sarah, ponakan Kiai Rais. Tahu dari mana kau? Udah 4 hari dia terlihat di sini. Lagi liburan kali. Yaudah deh, aku latihan dulu. Foto ya. Oke. Yang keren, Liv. Apa enggak ada pertimbangan lain, Kiai? Ini atasan saya lumayan kecewa, Ci. Ponanya kok enggak bisa masuk di sini? Lah, maksud sampean? Tes sudah dilakukan, toh. Enggak lulus. Tapi... Apa enggak ada kebijaksanaan lain, Kiai? Kiai kan orang bijak. Ada. Ada kalau itu. Kebijak. Kan yang paling bijaksana adalah tidak diluluskan itu. Permisi kalau begitu. Nanti saya sampaikan pada komandan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Kalau gitu, semua hasil riset besok saya tunggu di meja saya. Yo, yaudah, terusin ngetiknya. Sep, bikinin saya laporan tentang Thomas Cup. Sama bikinin proposal izin buat Kiai Rais untuk masukin majalah-majalah luar. Kak Fahmi. Ya, eh, Liv. Kenapa? Sudah mau ngasih tulisan tentang bulu tangkis, toh? Bukan, Kak. Terus? Saya mau nanya, bagaimana untuk melengkapi tulisan saya yang waktu itu? Tulisan contoh kamu waktu itu. Bentar. Biar tambah afdol, saya mau wawancara Kiai Rais, Kak. Kiai Rais? Serius kamu? Serius, Kak. Boleh juga. Udah sana. Iya, Kak. Makasih, Kak. Yo. Gaya banget, Liv. Mau bergaya kau di masjid. Aku dapat izin kok. Izin apa, Liv? Izin bergaya di masjid. Wawancara Kiai Rais lah. Oh. Kiai Rais apa Kiai Rais? Abis ketemu cewek dia. Siapa? Ponakan Kiai Rais. Gimana dulu biasanya dia? Kapan dulu? Biasanya sih ada di gor. Di gor? Sekarang ada nggak? Ada kalau sekarang. Lagi latihan dia. Macam mana kalau kita bawa dia ke gor? Aku lagi sibuk, aku lagi sibuk. Ayo, sibuk, sibuk. Apa kau? Ayo, sudah, ikut kecil. Lulu kau, Tom. Yang mana? Mana, Tom? Baru di foto, dulu. Oh, yang itu. Masya Allah. Iya, yang itu. Alif ya,
Biar ini main jabatan kok ya. Gak jantan ya? Gak jantan. Hapus kan ini. Nabar kawan. Ya. Gak jantan. Gak ada, so. Ampus kayaknya. Cuman jangan curang dong, sampean. Kita-kita ini kan juga pengen kenalan. Ajak dong kita-kita ini wawancara. Bukan begitu maksudku. Aku bisa saja kenalan sendiri. Bisa. Cuma aku pengen tahu, apa si Ali bisa kenal nanti? Bisa, Ali. Bener, palingan ya, udah modalnya bawa-bawa syam kayak begini, tetap aja gak akan bisa. Saya mau modal dengkul juga udah pasti bisa. Kawan. Gak pakai nasi ya. Bisa aja nanti kalian. Apanya mau dilihat? Harus ada bukti, kawan. Kalau ada bukti ke foto sama Sarah, baru aku akui kau jantan. Tidak modal jabatan. Tapi sekarang udah jantan. Ya, oh. Masih bawa nama Syam. Masih pakai nasi. Belum pakai ini, tampang. Kalau aku bisa. Tampangin dia. Datangin dia. Aku cuci baju kau seminggu. Aduh, jangan taruhan Ali. Dosa itu. Kalau itu aku enggak setuju. Ya udah, sampean kau saya ikut. Ayo. Ayo. Wawancara ya. Siap-siap cuci baju. Lah? Kamu lagi. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa lagi sekarang? Makanannya kurang enak atau kamarnya kurang besar? Bukan itu, Kiai. Saya mau wawancara buat Syams. Ya. Syams. Wawancara apa? Soal pondok ini, Kiai, lebih detail. Nisa. Tolong ngambil ke minum buat Bapak ya, sekaligus ada tamu ini. Iya, Pak. Silakan. Coba pertanyaannya lebih spesifik, Ono. Banyak benar ya daftar pertanyaannya. Soal Ustadz misalnya, Kiai. Oh iya. Saya dari awal tertarik dengan mereka. Soal apa? Berapa gajinya? Gaji? Dada gaji itu. Dada yang dibayar. Semua di sini dilakukan berdasarkan keikhlasan dan pengabdian aja. Ini anakku namanya Nisa, ya. Nisa, dan ini Sarah, ponakanku. Terbaru ya? Kameranya. Iya, kok kamu tahu? Ya jelas dia ahli toh, fotografi. Iya, fotonya bagus-bagus ya, Pak ya? Ya juga. Coba kamu foto ini, Pak Demu ini sama siapa nama kamu? Alif. Iya, Alif. Alif, kasih kameranya ke Sarah, ya. Sarah, fotoin. Kita lagi wawancara. Action gitu, Pak D. Ya. Nah, itu. Jangan kaku ngono loh, Ki. Iya, santai aja ya, Pak ya. Coba tadi sampai mana? Terus sampai soal dibayar itu, Ki. Lah udah kan dari jawab. Astagfirullah. Liv, bener nih enggak apa-apa kalau aku pakai kameranya? Oh enggak apa-apa, pakai aja. Nanti kalau bagus bisa masuk ke grup foto di Syams. Tapi apa ya Kak objeknya ya? Gue bagus tuh, Nis. Oh, bener-bener. Itu yang warna merah. Oh, yang tinggi nih. Iya, yang tinggi. Kameranya enak ya, Liv? Light meternya masih manual. Kalau punya aku di rumah itu, wes otomatis, Liv. Jadi kurang menantang. Ngerti light meter, kan? Oh iya, ngerti. Liv, bagus sih, Ki. Oh iya. Foto dong. Coba. Bisa enggak? Sarah. Bisa gini ya? Iya. Aku itu pengen ngetes auto, itu lo yang bisa moto sendiri, auto... Otomatisnya. Terus, sopo yang mau difoto? Ya, kita bertiga. Senyum, Kak. Geser. Iya. Nisa.
kamu dipanggil ibumu di dapur. Oh. Sarah juga ya? Liv, pergi dulu ya. Oh iya, iya. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Alamak, Jin! Bolak-balik, bolak-balik. Ku cari kerja lain apa? Pusing pula aku tengoknya. Ya, Jin. Udah malam. Yang satu lesu. Yang satu hiperaktif. Kenapa, Mi, kamu orang? Bukan itu, So. Masalahnya Sarah 3 hari lagi pergi ke Jogja. Foto aja belum dapat. Ada yang nyuci baju nih. Nyuci baju seminggu. Iya! Allah, Bang. Apa sih, Cid? Malam-malam kok. 3 hari lagi tuh Bella Thomas. Aku nih, gak pernah gak nonton. Pasti rame tuh, Cid. Pasti rame lah, Id. Ini tuh musuh bebuyutan yang tanding. Indonesia versus Malaysia. Wah, bener juga tuh, Cid. Di kampungku. Selalu nonton bareng di rumahku setiap ada Bella Thomas. Matang. Ah, gini. Kita bikin nih, nonton bareng Piala Thomas satu pondok. Ah, repot-repot. Enggak. Setuju aku, kawan. Aku sudah bisa bayangkan. Pasti akan ramai orang yang datang itu. Paling tidak, orang yang suka bulu tangis macam Bulu Majid ini, pasti akan datang. Hebat juga sih, So. Idemu itu jenius. Tapi gimana caranya? Sampean-sampean-sampean kan tahu, dilarang menonton TV. Itu sih yang repot ya. Nah, kita kirim lagi si Atang ke Kiai Rais. Nggak mau, enak aja. Disuruh nyari solusinya sendirinya, ho. Memang betul, Atang, It. Buat urusan begini, lebih baik kita urus aja sendiri. Oh iya, Jit. Bukan yang di klub bulu tangkis ada Ustadz Pengasuhan ya? Oh iya, Ustadz Torik. Ustadz Torik itu maniak. Sering penasaran kalau kalah sama saya. Kayak yang paling cok gua aja, Jit. Jadi gimana nih? Kayaknya kita perlu bantuan. Siapa yang mau bantu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok masih pada belum tidur? Jadi bagaimana, Ustaz Torik? Kalau misalkan masalah TV bisa diatur, saya bisa pinjam ke Kiai Rais. Peraturannya memang sudah begitu. Kecuali kalau ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Ustaz Torik menambah poin untuk Ustaz Torik dan Dul Maju menjadi 9-14. Boleh saya bertanya, Ustaz? Ustaz. Siapa main bulu tangkis favorit Ustaz? Lim Swee King. Smashnya Ustaz Torik mirip betul dengan dia. Subhanallah, Ustaz. Ternyata benar, Ustaz. Pukulan Ustaz sama dengan King Smash. Akan sangat bermanfaat sekali, Ustaz, bila teman-teman satu pondok ini bisa menyaksikan itu dengan langsung. Mereka bisa termotivasi untuk jadi seperti Ustaz. Betul. Jadi sebenarnya kegiatan ini sejatinya belajar mengajar juga, Ustaz. Persis. Jadi bagaimana, Ustaz? Demi santri-santri yang cerdas, saya yakin ada banyak nilai-nilai heroisme yang bisa mereka dapat di pertandingan nanti, Ustaz. Yeah! Hey! Cepatlah kau mandi. Yes. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hidup Indonesia! Hidup! Hidup!
Hati-hati ya, jalan. Insya Allah. So, please drive carefully ya. We do it, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang perempuan harusnya tidak jadi barang taruhan nih. Cuma dapat baju kotor saja, toh. Nanti dalam menjawab soal ujian ini, jangan dilakukan dengan terburu-buru. Baca dulu soalnya dengan teliti. Masya Allah. So, ini nilai apa mukjizat, so? Coba lihat. Encer kali otak kau. 9, 8, susah 9. Ini mah ngejarnya juga ya? Kapan aku bisa kayak kau? Ada apa ini? Bah, kok belum tahu? Si juara lomba pidato ini, sekarang jadi juara di kelas kita. Baso, Salahuddin. Ya, gak usah dilebih-lebihkan itu. Kalau kalian berusaha, kalian juga bisa. Sayangnya ada Baso, jadi susah. Beda, so. Oh iya, Liv. Kau naik kelas tidak? Iya, so. Mengalihkan perhatian. Traktir waktu so. Yang juara yang traktir. Nah, benar. Traktir apa? Ayam bakar. Kamu mau apa, Liv? Sate Padang. Pokoknya kalau aku semuanya enak-enak. Ah, biar rata, saya traktir itu. Nasi pakai kerupuk. Yeah. So. Amak minta maaf. Liburan ini tidak bisa mengirim biaya untuk kau pulang. Panen sedang sulit. Amak berharap liburan ini kau bisa betah di pondok dulu. Ah, Tang, gimana Tang? Orang tuamu tidak masalah? Bermasalah kalau kalian nggak ke Bandung liburan kali ini. Kamu gimana nih? Mau ikut? Apa pulang kampung? Enggak kayaknya. Aku sini saja. Ini ada uang. Ikut aja, Liv. Liburan sama-sama kita ke Bandung. Kamu mau jadi penjaga pondok apa? Ayo. Indah repot, Nang. Enggak lah, disuruh malah sama mama saya. Yuk. Tuh. Ayo. Udah, ikut aja. Ayo. Ayo, sama-sama kita. Iya deh. Pas. Sahibul Menara Agus Bandung. Depan apa ini anak? Hei, Raja! Raja, kenapa sampai Raja? Randai. Si Baso diwaduh di mana? So, ngapain? Belok kiri Asia Afrika yuk. Biar Mi, biar saya tahu ini kota Bandung. Wuh, ayo saya tahu. Astagfirullah. Makanya dari rezeki jangan ditolak. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. Alif. Wah, angin ini. Membalik sore indah, tapi mana datang. Loh, kenapa rambut uang itu? Ah, panjang ceritanya. Ikut sajunginya. Josia kamari. Jo, kawan pondok. Ayo masuk. Ayo. Awak cari tu di dalam. Ya. Ayo. Pak A, di kelas tadi ada yang kabar Raja. Di kelas itu mendapat nilai terbaik. Memang rancak, tapi ternyata indah serancak Nandan kira. Aden belum salah silent. Karena yang satu lebih unggul yang tidak bangun. Ayolah. Kenapa dia bangun? Karena dia lebih penting. Kenapa dia lebih Rang di mana yo? Iyo. Penantian mampu membangkitkan. Isi pak. Kualitas dan sumber daya manusia itu.
Lihat tuh, Aden Baraja di tempat Mahabibi Baraja. Kelak, Aden Kaba pidato di podium tuh. Sarupo Mahabibi. Iya, Sarupo Mahabibi. Saya tadi mengatakan, teknologi dengan filsafat interhuven. Tapi jangan kira teknologi itu hanya kapal terbang atau kapal. Para wartawan, media, atau politician yang ada di sini memanfaatkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menggantikan Ustadz Salman yang berhalangan hadir. Darsunal An? Apakah kunci untuk mendapatkan ilmu? Dan apa sajakah yang menghalangi manusia dari mendapatkan ilmu? Tunggu saya di dalam ya. Ya, ya, Ahmad, Sidik. Ya. Ustaz. Ada apa, Salman? Surat dari Fitri, Kiai. Bagus. Tapi ya kok murung? Ibunya menanyakan kapan saya akan ngelamar dia. Terus? Tapi yang saya pikirkan adalah sekarang ini saya dalam proses mewakafkan diri, Pak Kiai. Dan saya rasa dalam waktu 6 bulan saya tidak bisa meninggalkan pondok ini. Dan jika saya ambil waktu paling cepat pun itu 2 bulan. Dan itu pasti banyak hal-hal yang saya... Kamu ini ngomong apa sih, Salman? Semua itu kan buat orang lain, toh. Dan selama ini kamu sudah membuktikan banyak pengorbanan kamu, ya cukup. Buat dirimu sendiri kapan? Inilah saatnya. Pikirkan buat diri kamu sendiri. Waktu itu saya sempat juga wawancara Kiai Rais. Oh, bagus itu. Kata Kiai di sini enggak ada ustaz yang dibayar. Benar itu. Jadi bagaimana ustaz-ustaz di sini bisa mencukupi dirinya? Pertanyaan bagus sekali, Alif. Jadi di sini para ustaz menganggap bahwasannya pondok ini adalah ladang perjuangan, bukan ladang penghidupan. Jadi kita berusaha menghidupi pondok, bukan kita yang menggantungkan hidup dari pondok. Bangun dulu lah. Apa sih? Semaji, bangun. Kita harus buat sejarah lagi ini. Kalian tahu, 2 minggu lagi ada panggung seni untuk pementasan kelas akhir. Iya tahu kok, ada pementasan seninya juga kan? Biasanya ada dari 2 kelas. Kelas 3, dari 4. Yang ada bupati nonton itu ya? Dan katanya Kiai Rais langsung yang menilai ya? Ah, persis. Bagaimana kalau kita menampilkan kelas seni kita juga? Pasti bagus itu. Ayo-ayo wae kamu masuk. Kan kita masih kelas 2 tuh. Apa yang tidak mungkin untuk manjada wajada? Ayo. Ayo. Tuh, boleh lah. Ayo. Ayo. Liv. Ayo, Liv. Ayo, Liv. No. Oke. Okay. Sahibu menara. Manjada wajada. Awas, aku mau tidur. Jadi gini. Apalagi bakso. Kami butuh bantuan. Ini semua demi angkatan kita. Sebentar bakso. Emangnya kau sudah boleh ikutan? Kalau masalah itu tenang aja. Tadi udah aku cek dan tak ada larangannya. Tradisi saja yang selama ini cuma boleh kelas 3 dan kelas 4. Kalau enggak percaya, tanya sama Dul Majid. Benar.
Gak ada larangannya sama sekali. Oke teman-teman, gimana? Kalian mau bantu apa enggak? Mau bantu enggak? Atang, pemain gimana? Masih nunggu draft final dari Alif, belum beres semua. Iya, So, sebentar lagi ya. Aku mau ini yang dramatis, yang sekarang kurang. Ayo, oke. Bagian artistik sudah hampir selesai dengan set utama. Bagus, sip. Cepat kan? Iya. Yaudah, sekarang set aja bisa ya? Yang kurang-kurang. Assalamualaikum, Atang. Halo, So. Barusan saya dapat pesan, katanya kamu dipanggil ke ruang Ustad. Sekarang. Oh, makasih ya. Nah, It, kau pimpin dulu rapatnya. Emang ada apa, So? Gak tau. Kemana, So? Panggil ruang Ustad, katanya sih ada yang jemput. Gak tau. Yaudah, Jit. Catat, Jit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Baso. Aku mengerti kekecewaan kalian. Kalian pernah bertanya padaku, kenapa aku tidak pernah menerima surat atau ada keluarga yang mengunjungiku, kan? Ini misal satunya yang mengingatkanku kalau aku pernah punya orang tua. Dan ini juga yang membuat aku berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Supaya aku bisa memberikan jubah kemuliaan untuk kedua orang tuaku di akhirat nanti. Sekarang aku cuma punya nenekku. Beliau buta huruf dan tidak kuat lagi naik kapal dari gua ke Jawa. Sekarang sakit beliau semakin parah. Tidak bisa lagi ya bangkit dari tempat tidurnya. Sudah pasti aku harus pulang, kawan. Di luar itu bukannya pamanmu. Biar dia saja yang mengurus. Ngapain kau mesti pulang? Dia bukan pamanku. Tetanggaku. Bayangkan. Berhari-hari ia naik kapal dari gua ke Jawa. Sudah pasti aku harus pulang. Jangan takut. Aku akan jadi orang besar gua nanti. Pegang itu janjiku. Bener gak bisa, So. Gak ada lantunan Al-Quran dari kamu lagi dong, So. Alif, kamu nggak balik ke asrama? Tidur di sini. Ya wes, aku duluan ya.
Sama-sama kami di sini. Setahun saja buat kau terlalu lama, ha? Kau pikir saya mau menara cuma bakso? Tidak ada hubungannya dengan itu. Aku memang dari awal nggak mau di sini. Sabar. Raja, sabar. Mana pula ini? Sutradara datang telat. Saya nyelesain tugas si Alif dulu, Jak. Emang kamu bisa apa? Baik kali cakapmu. Gimana, Liv, kabarnya? Jadi ke Bandung. Gimana caranya? Aku bisa masuk sebagai murid pindahan. Pondok bisa mengurus itu. Tinggal menunggu surat dari amakku. Kalau amakmu enggak setuju gimana? Aku akan tetap pergi. Pasti ada cara. Manjada, wajada. Alif. Liv. Lihat aku. Jangan pernah menyalahartikan manjada, wajada. Oh ya. Kalau kamu mau tetap pergi, sakarepmu. Hidup-hidupmu kok. Mak dan ayah bisa mengerti. Mungkin salahku terlalu memaksakan kehendak dulu. Amak dan ayah tidak akan melarang. Sudah amak kirim surat persetujuan pemindahanmu ke pihak pondok. Satu saja pinta amak. Entah itu di Bandung atau dimanapun kau mau belajar, lakukanlah dengan kesungguhan. Amak juga baru menyadari, tempat belajar memang penting. Tapi kesungguhan hati lebih penting lagi. Udah beres, cuma nunggu list pemain baru. Oh iya benar. Ntar lusa paling ya, saya kasih... Ngapain sama Elif? Ambo enggak jadi pulang. Bukan waktunya bercanda ini. Jangan main-main, Elif. Ambo yakin. Alhamdulillah. Ya Allah. Oi. Ending dramatisnya.
uangnya buat pementasan aja lah. Tinggal seminggu lagi nih. Demi menghormati Baso, kita semua akan mementaskan Ibnu Battuta. Iya, ya, tenang dulu, tenang. Buat perubahan karakter udah saya pikirin kok. Di sini semua nggak ada yang mudah. Kita kerja sama-sama ya. Raja juga udah ngatur musiknya. Siap, musik oke. Dan dari artistik masih bisa diakali. Aku sudah buatkan gambarnya, silakan lihat sendiri. Atta Khalif. Kita main terakhir. Wah, beban, eh? Iya. Ya udah, kamu kasih tahu lain deh. Ada apa? Kita main terakhir dulu. Bagus itu. Hei, teman-teman. Kita main terakhir. Terakhir sih? Tenang. Di mana-mana nih. Jagoan memang muncul terakhir, Tayo. Semangat. Kita belum beli es kering. Buat TV Kasap. Ya udahlah, beli aja lagi. Uangnya kan cukup. Udah jam 3 ini, Ja. Mana sempet? Sempet sih, Tang. Aku tahu tempatnya. Yakin? Percaya sama aku. Ya udah kita izin sama-sama. Ayo. Jadi gimana, Ustadz? Boleh? Ya, boleh. Tapi ingat, sebelum maghrib, kalian harus sudah ada dalam pondok. Bisa, Ustaz. Masih, Ustaz, ya? Sudah, Ustaz. Udah, cepetan. Hei! Oh, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Assalamualaikum. Oh, balik kiri, Pak. Udah. Nah, ini toko saya, ini. Ini kiri, Pak, coba. Pas jam 4. Makasih ya, Pak. Pak. Terlambat, aku yakin. Ya, ayo kita bikin bareng-bareng. Oi, Saibul. Kalian akhirnya aja gue mau keluar kawan. Sudahlah, kita mainkan saja pokoknya. Saat lagi kita menyaksikan sebuah penampilan yang tidak seperti biasanya.
karena penampilan ini dipersembahkan oleh teman-teman kelas 20 pada ini. Untuk kesuksesan kita ya, berdoa dimulai. Seorang penjelajah Islam, yaitu Ibnu Battuta. Selamat menyaksikan. Selesai. Demi Baso. Demi Baso. Untuk Baso. Untuk Baso. Bismillah. Tapi ya, tak? Sudah dibetulkan kau mati lagi. Pada hakikatnya, kita memang perantau. Dan ditugaskan Tuhan untuk menjelajah dan membawa kebaikan untuk bumi, langit, dan semua makhluk. Lantas, kita semua mencoba kembali mencari jalan menuju ke sana.
Il est très passionné, il parle de tout l'islam. Et ça ne va rien. Il y a petit de même, il a l'air fort. Oui, toujours ça va. Halo? Halo, Alif. Mangga mama telepon. Jangan melarang amanan sedang taraga. Kan Alif kecean. Alif saja yang main telepon. Mahal deh, Koma. Alif, Alif. Yolah, capek telepon balik, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kali kau. Lagamu makin lana-lana saja kawan. Beginilah kawan. Assalamualaikum. Duluan aja ya. Retotan aku Daniel Kairo. Macam mana panitia telat? Aduh punten. Sayang kali ya. Kita enggak lengkap. Sebentar. Belum tahu ya. Di Jakarta teh ada pertemuan Sekolah Islam Nasional. Baso bersama mereka sekarang. Iya kawan. Ya. Ku dengar metode mengajinya cukup berhasil di Makassar. Oh, mau ditelepon? Ah, bagus. Boleh, boleh, boleh. Buru atuh. Sabar, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alif. Ramai sekali. Sebentar, Rif ya. Majid, Said, Alif. Alif, ada siapa saja di sana? Ada Atang hadir. Raja. Akhirnya kalian ketemu di mana? Don't worry, we already here. Mati aja kalian suka meledek saya. Apa kabar orang-orang besar? Manjada, manjada. Yakin dan penuh ketulusan.
arah, hadapi semua rintangan.